الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي اظهر كل شيء بحكمته الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته الحمد لله الذي تصاغر كل شيء لكبريائه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجه شكر كذرة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي تواضعت لي عظمته kullu syai Puji syukur kepada Allah Subhanahu taala yang segala sesuatu tunduk kepadanya Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu taala segala sesuatu miliknya Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya dan banyak sekali pujian-pujian yang beliau sampaikan. بارك الله فيك اللهم صل على عبدك محمد واله وازواجه وذريته واهل عترته في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي Ar-Rasulil Tentu salawat serta salam yang memiliki banyak sifat-sifat terpuji yang beliau sampaikan. اللهم إني أعوذ بك من حدة الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة الغفلة وتعاطي الذلة أعوذ بك من الإذراء على المقلين ومباهاة المكثرين بل يجب بردعاء 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 الله سبحانه وتعالى Dari banyak sifat-sifat tercela berlindung kepada Allah subhanahu ta'ala dari sifat sombong berlindung kepada Allah subhanahu ta'ala dari sifat lemah dari sifat-sifat yang lain yang menurut beliau itu banyak sekali yang harus kita memohon untuk dilindungi dari sifat-sifat itu. Barakallahu. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أعوذ بك من اتباع خطوات الشيطان وشركه في المال والأهل والولد وقبول أمره في السوء والفحشاء أكبر لندن يا الله dari kemusyrikan aku berlindung ketab kepada-Mu ya Allah dari mengikuti hawa nafsu dan mengikuti jejak syaitan terkutuk barakallahu wika as'aluka husna al-ikhtiyar wa sihhat al wa sidq al wa bi khair wa akhtim bi khair Doa-doa yang penting sekali yang beliau panjatkan Dan kita juga ikut mengamini Karena doa-doa yang, yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh beliau itu Luar biasa pentingnya Amin Barakallahu fika. ثم أما بعد فقبل أن أضرب في الكلام يمنة ويسرة، فإني أرى لزاما علي أن أقف وقفة متأملة لما ملأ ناظري وغمر نفسي سعادة وإبهاجا من هذه الجمهرة الكريمة المتألقة وهذا الجم الغفير الذي ملأ عرصات المكان على سعته وكأني أسمع حكايات ألف ليلة وليلة سيده وليلة واحدة نعم سكينده <applause> <applause> Untuk kata beliau dari seorang yang uh, penyair, seorang uh, budayawan, sehingga kata-kata beliau itu sulit untuk kami terjemahkan. Kami, saya akan berusaha untuk uh, menyampaikan itu hanya sebatas ucapan kata-kata dari mulut. Tapi sesungguhnya yang uh, yang saya rasakan adalah bukan sekedar kata-kata dari mulut tapi kata-kata yang dari hati yang harus diterima oleh hati dan tidak bisa diterjemahkan oleh ucapan kata. Sebelum sebelum kata beliau sebelum saya mulai menyampaikan beberapa pesan, beberapa kata sebelum saya uh, menoleh ke kiri ke kanan sebelum kata-kata saya meluncur ke sini ke sana saya afwan basrah lahum katsir bil qalil alladhi andakum si alladhi minkum sidi afwan sidi afwan sidi khairu barakah na'am lisa ma khalasna beliau kagum dengan uh, uh, dengan kegiatan kita Kagum melihat um, jamaah yang begitu rapi, yang begitu indah. Beliau mentasbihkan dengan tasbih balik jidan, yaitu dengan padang arafah. Se Sepertinya saya melihat orang yang berada sedang berada di padang arafah. Yeah. Orang yang berada di Padang Arafah itu sedang menjalin tali sedang menjalin hubungan dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan di tengah para malaikat. Hai para malaikatku, lihat itu hamba-hambaku datang di padang itu hanya untuk saya. Apa yang mereka inginkan berikan dia? itu yang dimisalkan atau yang dicontohkan oleh beliau. Karena memang bukan dengan mata kasar saja yang beliau memandang kita. Beliau melihat dengan mata hati. Beliau melihat bukan hanya kita, tapi melihat guru kita. Beliau melihat bahwa hultah ini adalah ...ajang kita bertemu dengan guru bertemu dengan pimpinan dan pembimbing kita sekalipun tidak itu yang disampaikan secara harfiahnya tapi itu kira-kira yang kami dapat pahami mohon maaf afwan sibu wa in dalla dhalika ala syai fa inna ma yadullu ala thibbil bidar wa salahi alghiras alladhi 'alajahu مولانا القطب الكامل الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الانفناني المشهور وكذا دل على صفاء اخلاصه وقوه يقينه واستماتته وتفانيه وجده وحزم عقده على انشاء Keyakinan saya Kata beliau Bahwa ini terjadi Bukan karena Sesuatu Bukan karena Bukan karena bukan, bukan, bukan tidak beralasan Yang beliau rasakan Yang melihat kita-kita, kita, jamaah yang begini, khusyuk dan hikmatnya. kata beliau, "kekeyakinan saya ini adalah karena keikhlasan dari guru, agung guru besar kita, Al-Makfoulah, bapak, mononose. Ketulusan hati beliau mendidik kita, ketulusan hati beliau me membimbing kita, dan ini menunjukkan bahwa..." Syekh Zainuddin Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang terkenal itu kata beliau adalah bukan seorang tokoh biasa, bukan seorang alim biasa, bukan seorang wali biasa. Tapi beliau di atas itu semua. Nasalullah al-Karim al-Muqtadir المستوي على شرجعه الأعلى أن يمد ظل هذه المؤسسة وارفا ظليلا حتى يتصل بظلال عرش الرحمن إن شاء الله تعالى تبركا لا جهلا أو تعليقا وعلى ذلكم على ذلكم الشيخ مولانا زين الدين الثاني القائم على مصالح هذه المؤسسة وعلى رأب صدعها وإصلاحها ونجحها مع وزرائه ووكلائه وأعوانه كان الله لهم بمنه وأمدهم بنصره وتأييده آمين آمين Apa yang disampaikan terakhir tadi itu doa-doa yang luar biasa. Setelah apa yang disampaikan sebelumnya, maka kami memohon, kata beliau, agar madrasah ini, agar perkumpulan ini, agar organisasi ini terus berkembang sesuai harapan pendirinya. terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semangatnya dan doa beliau pada penerus perjuangan guru kita Al-Maghura Bapak Maulana Syekh yaitu Maulana Syekh Tuan Guru kehaji Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani. At sebagai penerus perjuangan agar beliau tetap tegak agar tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Taala menjaga dan memelihara nahdlatul ulama memelihara dan menjaga apa yang sudah didirikan dimulaikan oleh Almarhum Bapak Maulana Syekh mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Taala begitu juga uh, semua orang yang yang mendampingi beliau ini uh, penting gati penting sekali ya mohon maaf Barakam penting uh, penting sekali saya sampaikan ya jadi doa doa para ulama seperti ini singkat padat ya uh, jadi semua uh, dapat jadi beliau doakan kepada Maulana Syekh Hamzan Wadi II agar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan apa yang didoakan oleh beliau itu kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, yang membantu beliau, yang menjaga beliau, yang simpati beliau itu semua dapat doa-doa dari Bapak apa dari Maulana Syekh tadi itu. Maka berbahagialah kita. Maka Uh, beruntunglah kita Sebagai pengikut Dan uh, Ikut berjuang Mengiring beliau itu Semua doa para ulama Doa para Aulia Kepada beliau juga disertakan Kepada orang-orang yang uh, uh, Simpati Dan mendukung beliau Syukur Wa Walaqad إن ذكرت لما أن رأيت أمس في محفل الاستعراض وهذه الأفواج المتوالية والمجاميع المترادفة من طلبة العلم والحاكة والصناع وغير ذلك من شرائح المجتمع النقي الطاهر اذكرني هذا بواقعه وحادثه تاريخيه جلى منسوبه الى تاريخ السير سير النبي صلى الله عليه واله وسلم ومحافله ومغازيه وايامه ذلكم انه لما كان يوم الفتح وقد غاصت سنابك خيل الفاتحين في عرصات مكه ومداخلها ومصادرها ومواردها كان ان حبس العباس بن عبد المطلب ابا سفيان عند خطم الجبل ومنعطف وادي الخندمه حتى تمر عليه الافواج المتراكبه المتواليه التي اتت على مكه فكان ان قال ابو سفيان لما دهاه ذلك وادهشه للعباس بن عبد المطلب لقد عظم امر ابن ابي كبشه يا عباس وابو كبشه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُنسب لزوج مُرضِعته حليمة السعدية من بنات سعد بن بكر الثقافية وهي معلومة لديكم لا يخفى أمرها عليكم إذا نعود على الحافر ونقول إن دلت هذه الوفرة وهذا المجد وهذا الملك وهذا النفوذ الطائل إن دل على شيء إنما يدل على خلوص مؤسسه وتقواه وابتغائه بذلك وجه الله والدار الآخرة وهذا حق ينضح قلوبنا لا نشك فيه أبدا والحمد لله عفوا سيدي قالوا أبو سفيان قالوا أبو كفش هذا تعيير له سيدي يعيره أم ده دهش من كفر من يعني واحدا Nah. 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 Klarifikasi saja yang supaya yang tidak salah juga. Apa yang beliau saksikan kemarin katanya yang ternyata bukan hanya kita yang uh, merasa bangga dan uh, merasa kagum dengan uh, apa ya uh, dengan banyak apa ya dengan begitu antusiasnya warga Nahdlatul Terluatan untuk ikut pawai dan beliau saksikan itu dan merasa bangga dan mengingatkan beliau dengan peristiwa penting dalam sejarah uh, Islam. Ketika uh, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membebaskan Mekkah yaitu Fathu Mekah dalam pembebasan Mekah atau Fathu Mekah itu banyak peristiwa-peristiwa banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan sebenarnya. Ketika uh, uh, para sahabat ketika para sahabat merayakan kemenangan itu dengan berbagai cara. Berbagai uh, berkumpul berkelompok-kelompok besar di sana sini. ...terbayang kata beliau. Pada satu ketika... Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib... ...ketika... ...Al-Abbas Al -Abbas, Abbas. ibn Abdul Muttalib... ...Al-Abbas... Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib... ...merayakan kemenangan... ...Fathu Makkah... ...yaitu dengan... Me, mem, ...merayakan... ...itu dengan... ...membuat... ...kurang lebih seperti... Pawai, pawai yang kita laksanakan dengan dihadiri ribuan orang. Jadi pawai yang disunahkan atau yang tradisi kita di Nahdlatul Terluatan sehari sebelum holtah atau acara pengajian holtah itu ternyata seribu. 450-an tahun yang lalu. 1454 tahun yang lalu ketika baginda Rasulullah SAW membebaskan Mekah dan itu merupakan kemenangan yang luar biasa bagi umat Islam. Perayaan-perayaan kemenangan itu penting. Perayaan-perayaan kemenangan itu sebenarnya minas sunnah melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias tidak bedah dan itu beliau rasakan seolah-olah seperti saya memandang itu pada zaman Fathu Makkah itu semua kata beliau tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kekeramatan dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. ثم لنعود على الحافره ولنعطي فرسنا السبوح الى ما وذدنا استتباع الكلام عليه تتمه لما ذكرناه في المجلس الفارط من مما يتعهده طالب العلم والمريد في يومه وليلته وكنا قد وقفنا على عمله فيما بعد العشاء الاخره وذكرنا انه ينبغي لطالب العلم بعد العشاء الاخره كما جرت على ذلك المعاهد الاسلاميه في شتى الربوع ومختلف الاصقاع بان يكثر من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وان يناظر في سيرته وأيامه عليه الصلاة والسلام تبرُّكًا وإنما دأب المشيخة على ذلك رجاءً لمن يفعل ذلك ويقوم به في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه ومنامه بشرى له وسعدا وإسعادا نعم. Yang disampaikan tadi itu sebuah pengantar. Suatu kebanggaan perasaan yang membara di hati beliau itu. Namun, kita kembali, kata beliau, kembali ke pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang etika menuntut ilmu. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini, beliau sampaikan apa saja yang uh, dituntut, diminta, uh, dianjurkan. Kepada penuntut ilmu, penuntut ilmu dianjurkan mengamalkan hal-hal eh, pada waktu setelah Isya. Jadi, eh, menurut beliau, itu amalan-amalan seorang penuntut ilmu. Ada yang diamalkan, ada yang dilaksanakan siang, pagi, suri, malam, setelah maghrib. Jadi, eh, seorang penuntut ilmu itu harus mengikuti langkah atau proses-proses yang sudah ditentukan oleh para ulama dari guru, dari pengalaman, antara lain, kata beliau, penting sekali penuntut ilmu itu menjaga waktu setelah sholat Isya. Setelah Isya dan seterusnya, penuntut ilmu penting sekali memperbanyak membaca sholawat. Setelah Isya, tidak membuang waktu. Penuntut ilmu itu adalah orang yang harus sabar, menahan diri, menahan cobaan, menahan rayuan, rayuan setan. Rayuan HP, rayuan media sosial, penuntut ilmu itu harus tegak, harus sabar, harus disiplin. Setiap waktunya harus dikuasai, terutama pada malam hari. Setelah sholat Isya, hanya untuk istirahat bagi orang-orang biasa, tidak bagi penuntut ilmu. Permutut ilmu itu tidak ada waktu selain untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai mati. Kalau kita perhatikan, tidak ada tidak ada jalan tengah hidup atau mati. Kalau sudah mati tidak boleh menuntut ilmu, tidak bisa menuntut ilmu selama belum mati maka menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Umur manusia itu 24 jam dalam satu hari. Yang 24 jam itu dituntut untuk diisi, dimanfaatkan. Kata beliau penting sekali seorang penuntut ilmu memperbanyak salawat setelah isya sampai akhir-akhir malam. Menghibur diri, tujuannya adalah mengharap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantunya, mengilhaminya, mendampinginya dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah milik Allah. Allah menitipnya melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalur kita menuntut ilmu, menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam penting sekali kita mendekatkan diri kepada Beliau dengan memperbanyak membaca salawat. Memang memperbanyak baca salawat itu tidak uh, pada waktu tertentu, kapan saja penuntut ilmu itu dituntut, diminta dan dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Tapi pada saat ini pentingnya agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi kita. Perbanyak menyebut sesuatu agar sesuatu itu datang dalam mimpi. Kalau bahasa sasaknya akan menjadi simpi-impi. Perbanyak membaca selawat maka baginda semakin mendekat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna hu la ya'laqu bi sadri nasaihu. وفوائد وعوائد وددت ان ابثها وانبذها اليكم ولكن دفعا للسامه وتجنبا للملال ولان القسمه مبنيه على المحاصه فلا ابغي التعدي على حصص اخوتي من المحاضرين فلعلني اختم بهذه الشذره وهي شذره فقهيه حتى لا نخلي مجالسنا من التحوير الفقهي قد ذكر الفقهاء في مساله رؤيا نبينا عليه الصلاه والسلام قالوا من راى المصطفى عليه الصلاه والسلام وقد كانت ليله الشك واختلف الناس وقال له عليه الصلاه والسلام لقد ثبت هلال رمضان او قال له النبي عليه الصلاه والسلام في رؤياه طلق زوجك فهل يذعن لامر النبي ام لا قال المحققون من العلماء في هذا وانهم الشيخ مصطفى الرماسي المالكي رضي الله عنه وارضاه لا ليس شكا في رؤيه المصطفى ولكن شكا في الرائي لانه تقرر انه من شروط التحمل في الروايه العقل الكامل والنائم لا عقل له <applause> ثم اريد ان اختم بنصيحه لابنائنا الطلبه ينبغي للمريد وطالب العلم وباغي المعرفه الا يخلي ليله من ورد حتى وان كان مبتدئا ولو ركعتان لانه يقال انه من عمر ليله ولو بصلاه ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في يومه وليلته ثلاثمائة آية من القرآن لم يكتب من الغافلين وأقل ما تبرأ به الذمة من الحب المصطفوي ألا يقصر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة مرة والحمد لله Banyak sekali yang masih terpendam dalam hati saya," kata beliau. "Banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang uh, yang kesayangan saya," katanya, "kata beliau. Kita maksudnya, banyak sekali yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi saya tidak mau uh, mengambil jatah." Yang lain memperpanjang kata, maka saya eh, sudahi sampai di sini. Tapi sebelumnya, supaya tidak kosong pertemuan kita dari hukum fikih, maka beliau sampaikan satu hukum fikih untuk kita pedomani, yaitu ketika seseorang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Untuk diketahui bahwa kehadiran atau datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu memerlukan skill atau kemampuan atau upaya-upaya tertentu, bahkan upaya keras. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu dalam mimpi. Tapi ketika seandainya ada benar-benar orang itu bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan satu instruksi dalam secara umumnya apa yang disampaikan dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika amartukum an syai'in fatu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Artinya perintah dan larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran Tuhan. Afwan sini zat saya qalil li uqawi al 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 qadhiyah wa qultu an al maqalah Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya risalatun min indillah subhanahu wa ta'ala. Afwan. Kemudian Nah, kalau dalam mimpi bagaimana? Ini perintah Rasulullah sallallahu instruksi baginda Rasulullah sallallahu wasallam kepada seseorang untuk mencerai istrinya. Wahai si Anu, aku Nabi Rasulullah sallallahu alaihi saya memerintahkan kamu cerai istrimu. Hukumnya apa kata beliau? La yajibu. Tidak wajib. Jangan kau bilang sudah saya diperintah oleh Rasulullah tadi malam. Dalam mimpi saya, saya diperintah untuk sholat zuhur enam rakaat, misalnya. Saya diperintah untuk, uh, untuk menikah dengan kamu. Saya diperintah untuk mencari kamu. Tidak, itu bukan karena mimpi itu. Tidak benar, tapi keraguan pada seorang yang bermimpi. Kalau memang karena syariat ini, riwayat, kalau itu menjadi riwayat, maka tidak sah riwayat yang disampaikan oleh yang sedang bermimpi. Karena syarat seorang perawi adalah perawi itu berakal, sehat, dan sadar. Sementara orang yang bermimpi ini sedang tidak sadar, sedang tidur bermimpi ketemu Nabi maka itu tidak menjadi riwayat dan tidak uh, tidak wajib di, uh, di, dilaksanakan. Kemudian yang yang terakhir kata beliau ini pesan bahwa seorang penuntut ilmu tidak boleh ada waktu kosongnya Dalam 24 jam Penuntut ilmu itu tidak boleh sunyi Tidak boleh tidak berwirid gitu. Jadi penuntut ilmu itu harus menjatahkan dirinya Hizib atau wirid-wirid tertentu Bacaan-bacaan tertentu Zikir-zikir tertentu Karena dengan wirid, dengan zikir itu Sebagai pengkuat penuntut ilmu karena menuntut ilmu itu memerlukan kekuatan, memerlukan kesabaran, maka seorang penuntut ilmu akan dibantu, diayomi, uh, di, di diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir. Paham aku paham, nah, jadi penuntut ilmu itu, kata beliau, harus banyak wirid artinya harus ada harus ada jatah waktunya untuk berwirid belajar iya menghafal iya menuntut ilmu iya tapi harus ada jatah waktunya untuk berzikir ber, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini memang milik Allah maka harus dimohon dan diminta dari Allah Subhanahu wa taala